خاصي ربي تمن بخير سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وعن ابي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن حمى بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن حمى بها فعملها كتب الله عنده عشر حسنات إلا 700 درهم إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. متفق عليه. Dan hadis yang selanjutnya An Abi Abbas Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dari Sayyidina Abi Abbas yakni Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib sepupunya Nabi Muhammad. Ini sama ya, kakeknya sama Abdul Muttalib. Jadi Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi sepupuan ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala, yaitu tentang apa yang diterimanya oleh Nabi dari Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Qala, bersabda Nabi Muhammad, Inna Allah katabal hasanati wassayi'ah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat, telah menulis kebaikan-kebaikan, wasiat dan juga kejahatan-kejahatan. Summa bayyana dzalika, kemudian Allah kemudian bayyana dzalika, menjelaskan yang demikian itu. Faman hamma bihasanatin, kata Nabi, faman hamma bihasanatin, barang siapa yang ingin, barang siapa yang bermaksud untuk berbuat kebaikan. Berarti kalau begitu udah kerjain loh, baru keinginan aja. Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, dan dia tidak mengerjakan keinginan itu, keinginan baiknya dia, dia tidak kerjakan, kata Allah tabaraka wa ta'ala indahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatat niat daripada orang itu yang baik tadi, niat kebaikannya indahu di sisi orang itu, hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Padahal dia enggak apa, dia enggak kerjain, hanya timbang niat aja. Ntar malam pengen tahajud nih, itu niat baik apa niat jelek? Nah, itu dia punya niat baik, tapi pulang supaya bisa udah ngaji istirahat tidur lah, terbang pengen banget tahajud nih, pengen minta sama Allah, pengen sembahyang, itu niat baik tuh. Tapi falam ya'malha, ternyata kesiangan tidurnya, bangun-bangun subuh ya, dia ngejar itu sebab apa namanya niat tahajudnya, gimana nih, tetap tuh dibalas sama Allah. Niat kebaikannya itu kata Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, walaupun dia tidak mengerjakan, tapi niat baiknya itu tetap dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan satu kebaikan wahidatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna Allah kasih karena punya niat yang baik. Faman amma bihasanatin, kemudian wangin amma biha, dan jika ada orang yang berkeinginan dengan niat yang baik, fa'amilaha, tapi dia kerjain. Kalau tadi kan gak kerjain nih, nah sekarang dia punya niat nih, niat terbalok tahajud, alhamdulillah Allah izinin, emang niatnya kenceng, disetel tuh alarm dan lain sebagainya, tidurlah, bismillah, tidurlah,
tahajud dia. Berarti niatnya yang baik tadi dikerjain gak? Dikerjain. Fa'amilaha, maka dikerjakan tuh niat kebaikannya itu. Kata Allah indahu asra hasanatin, maka dicatatlah oleh Allah bagi orang itu dengan kebaikan yang dia kerjakan itu 10 kebaikan Allah balas. Kalau tadi niat baik gak dikerjain, tetap dikasih berapa? Satu, dikasih satu aja. Hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna Allah kasih karena ada niat yang baik. Nah sekarang niat yang baik ini dia realisasikan, dia kerjain apa yang udah diniatin mau tahajud dan malam, dia kerjain. Fa'amilah, maka dia kerjakan niat itu. Kata Allah indahu asra hasanatin, maka Allah akan catat tuh buat orang tersebut dengan 10 kebaikan insya. Bukan hanya sebatas itu, tapi ila sab'ini atidhfin, bahkan Allah juga tidak menutup kemungkinan Allah akan balas sampai 700 lipat ganda. Bahkan ila al'afin katsirah, bahkan juga bisa berlipat ganda yang banyak. Karena Allah janji, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipatkan datang bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dengan lipatan yang tiada terhitung-terhitungnya. Itu kalau niat apa? Baik. Ya. Jadi kalau ada orang punya niat baik, ini lagi bicara tentang niat. Ada orang punya niat baik tapi enggak ngerjain. Ada orang punya niat baik tapi ngerjain. Nah sekarang bagaimana dengan niat yang baik ini? Kata Nabi, innallaha faman hamma bihasanatin, barang siapa yang ingin ya bihasanatin, dengan kebaikan, punya niat, punya maksud, pengen mengerjakan kebaikan, falam yang malha, tapi dia tidak kerjain tuh niat kebaikannya itu, tetap dengan sifat rahman dan rahimnya Allah, karena ada niat kebaikan itu tetap dibasi itu sama Allah. Yang diberikan ganjaran oleh Allah, tapi ganjarannya kata Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, hanya dikasih satu tuh pahalanya karena ada apanya? Ada niat yang baik. Makanya dianjurkan untuk memperbanyak niat-niat yang baik. Kita datang, mohon maaf nih, hadir ke majelis ini, jangan hanya sekedar kita punya satu niat, tapi kalau bisa perbanyak niatnya kebaikan ini. Bukan hanya sekedar kita niat untuk mengaji, bukan hanya sekedar kita niat untuk menuntut ilmu, tapi tambahkan dengan niat-niat kebaikan yang lain. Supaya apa? Supaya kita memperbanyak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang perlu kita niati dalam situasi kondisi seperti ini? Yang pertama, benar kita niat untuk niat menuntut ilmu, insya. Yang kedua, kita niat untuk apa? Untuk pertama, mensyukuri nikmat sehat. Mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan sama kita. Sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah yang telah Allah berikan sehat sama kita, kita manfaatkan nikmat sehat ini untuk kebaikan, untuk datang mengaji. Sebab kalau enggak sehat bisa datang gak? Enggak gitu. Mumpung anda dikasih sehat, nah syukuri nikmat sehat dengan cara apa? Hadir ke majelis ilmu. Dua udah niat kita. Yang ketiga, nikmat sehat, niat apa lagi kita? Kita mensyukuri nikmat akal yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur Allah kasih akal, akal yang sehat, kita bisa manfaatkan akal ini untuk apa? Untuk belajar dan mengaji. Tiga udah. Apalagi kita niatin, niatin untuk bersilaturahim antara satu dengan yang lainnya. Untung ada pengajian. Coba kalau nggak ada pengajian, dia kata deket juga kadang-kadang seminggu bisa kita ketemu, bisa begitu nggak? Iya. Seminggu padahal rumah kita dempet, rumah kita satu RT, mania sementara masing-masing sibuk, yang dagang-dagang, yang kerja-kerja dan lain sebagainya. Alhamdulillah, untung ada pengajian. Jadi akhirnya yang jauh jadi dekat. Kita dapat bersilaturahim, niatin silaturahim, berapa banyak sudah kebaikan yang kita dapatkan dengan niat-niat tersebut. Apalagi ditambah bisa kita kerjain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in hamma biha, dan
iman seseorang dengan niat yang baik itu, dengan niat-niat yang banyak tadi yang baik itu, fa'amilaha, kemudian dia lakukan, dia kerjain niat itu, kata Allah innahu asra hasanatin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan catat tuh dengan sebab niat yang tersebut, Allah berikan, ketika dia mengerjakan, maka Allah berikan kepada dia 10 kebaikan buat dia. Di mana kita bisa dapatkan kebaikan itu? Kecuali di tempat-tempat yang baik. Di mana kita bisa mendapatkan rahmat Allah? Padahal kita butuh dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu enggak bisa kita dapatkan kecuali di tempat-tempat yang baik. Allah tidak akan turunkan rahmat Allah di tempat-tempat maksiat. Tapi Allah turunkan itu di tempat-tempat yang lain. Allah turunkan itu rahmat Allah. Di mana? Di sini tempatnya. Di majlis-majlis kebaikan Allah tabuhkan itu rahmat-rahmat Allah yang begitu luar biasa. Masya Allah. Belum lama saya cerita juga kisah kita di sini tentang betapa kita ini butuh dengan rahmat Allah. Sebab masuknya orang ke dalam sorga, maaf, bukan karena amalnya dia. Orang bisa masuk sorga bukan karena lantaran sholat yang dia kerjain, bukan. Orang bisa masuk surga bukan karena dia rajin ngaji jadi bisa masuk surga. Orang bisa masuk surga bukan karena lantaran tiap tahun dia berangkat haji, bukan itu. Enggak ada jaminan orang yang tiap tahun berangkat haji jadi masuk surga, enggak ada jaminannya. Orang bisa masuk ke dalam surga tidak lain adalah karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah, Allah bisa itu masukkan orang ke dalam surga. Jadi kita butuh dengan rahmat Allah. Kemarin dikisahkan 350 tahun umurnya orang itu ahli ibadah. Kerjaannya hanya apa? Ibadah 350 tahun umur dia, kerjaannya hanya untuk ibadah saja. Pagi, siang, sore, malam, hanya ibadah saja kerjaannya. Ketika dia meninggal dunia, Allah berseru kepada malaikat. Apa kata Allah? Ya malaikati udkhuluhul jannah birahmati, wahai malaikatku, masukkan orang ini ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Masukkan dia ke surga karena rahmatku, kata Allah. Tapi orang ini protes, tidak ya Allah, aku masuk surga bukan karena rahmatmu, aku masuk surga karena aku ibadah sebanyak 350 tahun. Jadi dia menganggap bahwa dia bisa masuk ibadah karena rajinnya ibadah dia. 350 tahun saya ibadah, wajar kalau saya masuk surga. Kata Allah, enggak, aku masukkan engkau karena rahmatku. Enggak, kata dia, aku masuk adalah karena ibadahku. Akhirnya kata Allah, kalau kamu ingin menghitung-hitung ibadah engkau itu, ayolah kita hitung dengan nikmat yang aku berikan, kata Allah. Enggak usah banyak-banyak, apa? Diambillah apanya? Mata daripada orang itu. Diambillah dua mata yang dimiliki oleh orang itu, kemudian dicabut, ditimbang dengan ibadah yang 350 tahun itu. Sholat yang 350 tahun, puasa dan lain sebagainya, ditumpukin jadi satu. Banyak gak kira-kira? Segitu banyaknya itu amal ibadah, ditimbang dengan nikmat Allah berupa mata. Ternyata masih jauh lebih berat daripada apa? Mata. Lebih berat daripada mata. Timbang tuh jauh sama berat mata. Baru akhirnya dia sadar. Apa kata dia? Benar, engkau maha kaya ya Allah. Itu baru hanya sekedar nikmat mata. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana saya bisa ibadah dengan baik kalau tidak ada. Bagaimana mungkin saya bisa baca Quran dengan baik? 350 tahun saya bangga-bangga itu ibadah baca Quran. Tapi ternyata dengan sebab mata, kalau tidak ada mata bagaimana mungkin saya bisa? Saya bisa jalan ke masjid, saya bisa untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Kalau tidak ada mata tidak akan mungkin sempurna ibadah saya. Baru dia menyadari betapa besarnya itu nikmat Allah. Ya, Allah begitu berikan. Nah, jadi buat apa itu semuanya? Tidak lain adalah karena rahmat Allah. Ya, karena rahmat Allah. Ini yang kita maksud. Jadi setiap yang kita kerjakan itu campur dengan niat-niat yang baik. Sebab dengan niat yang baik ini Allah akan berikan rahmat yang terbaik buat kita.
Tapi sebaliknya kata Nabi, wa in hamma bi sayyi'atin. Dan jikalau berkeinginan seseorang bisa iatin untuk niat yang jelek, kalau tadi niatnya apa? Yang baik. Dan jika lo berkeinginan, bermaksud, punya niat berbuat kejelekan, berbuat kejahatan, falam yang malha, ntar pulang ngaji udah janjian, ntar pulang ngaji kita bikin lagi majlis 4 orang. Tahu gak majlis 4 orang? Kita bikin bagi sebab orang itu jelek apa bagus? Ntar di pulang ngaji kita punya niat yang jelek, falam ya'malha, gak jadi. Padahal udah niat banget, udah ngancem banget, ntar pulang ngaji dia pengen punya niat nih, ada dah, ntar dia pengen niat punya niat yang jelek, falam ya'malha, gak jadi dia kerjain. Paham yang maksudnya? Padahal niatnya ada gak? Ada. Falam ya'malha, kata Allah Ta'ala indahu hasanatan kamilah. Nah, ketika dia tidak mengerjakan niat jeleknya itu, niat jahatnya itu, Allah catat tuh. Dengan sebab daripada dia meninggalkan daripada niat yang jelek itu, kepada orang tersebut hasanatan kamilah, satu kebaikan Allah berikan buat dia. Karena dia bisa melawan hawa nafsunya, niat yang tadi begitu kencengnya dia pengen berbuat dosa, berbuat maksiat, akhirnya jadi kan? Nggak jadi. Dia bisa lawan hawa nafsunya, nggak jadi dia kerjain, Allah berikan pahala buat dia dengan satu, padahal niatnya jelek. Orang yang punya niat jelek kemudian nggak sampai dikerjain sama dia, itu dikasih pahala sama Allah, satu kebaikan buat dia. Pahala niatnya bukan, sebab niatnya baik apa jelek? Jelek dia punya niat, bukan karena sebab niatnya, tapi karena sebab apanya? Dia tidak jadi merealisasikan niatnya itu. Karena dia tidak jadi, Allah berikan itu kepada orang itu, satu kebaikan buat dia. Masya Allah, murah ke Allah. Tapi kata Nabi, wa in hamma biha, dan jikalau orang yang berkeinginan dengan niat yang jelek, jikalau bermaksud seseorang dengan niat yang jelek, fa'amilaha, lalu dikerjain dengan dia, jadi dah nih kerjaannya, niat jeleknya itu, kata bahullahu sayyatan wahidatan, maka Allah akan catat bagi orang itu sayyatan wahidatan, satu dosa buat orang itu. Nah, cukup dikasihnya berapa? Satu. Kalau tadi orang punya niat baik, kemudian dia nggak kerjakan niat baiknya, Allah kasih satu kebaikan. Orang punya niat baik, kemudian dikerjakan niatnya baik itu, Allah kasih berapa? 10 kebaikan. Bahkan Allah bisa lipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Bahkan Allah janji, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan bisa kasih lebih dari apa yang Allah mau kehendaki itu orang. Orang yang punya niat jelek, kemudian dia tidak jadi itu niatnya itu dikerjain sama dia, maka Allah berikan buat dia satu kebaikan, karena dia sudah mampu meninggalkan niat yang jelek itu. Sekarang dia punya niat yang jelek, kemudian dia apa? Dikerjakan sama dia, dilaksanain tuh niat yang jeleknya itu, Allah hanya kasih satu dosa total. Dikasih satu sama Allah. Itu pun dalam satu hadis yang lain, enggak langsung dikasih, enggak langsung dicatat nih kejahatannya, dosanya enggak langsung dikasih, tapi dikasih jeda waktu. Ini orang mau tobat apa enggak? Paham kan maksudnya? Ini orang mau istighfar apa enggak? Ada orang habis melakukan kejahatan langsung astagfirullahaladzim, kenapa gua kerjain ini? Ya Allah, maafin saya ya Allah, saya bertobat, saya enggak sengaja, saya turutin hawa nafsu saya, langsung dia tobat. Jadi enggak langsung dicatat sama Allah, dikasih kesempatan untuk apa? Ada kesempatan untuk bertobat buat orang itu. Ketika dia
dia bertobat kepada Allah, sudah dia mengerjakan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu." Orang yang bertobat dari dosanya, maka seakan dia tidak mempunyai, seperti orang yang tidak punya dosa, enggak dicatat, dihapuskan, ditipek sama mereka. Padahal dia sudah punya niat tuh tadinya. Kemudian dia kerjakan, enggak langsung dicatat tuh kejahatan itu, ya, karena saking murahnya Allah kepada hamba-hambanya, dikasih kesempatan buat kita untuk apa? Untuk memperbanyak bertobat. Nanti ada bab tobat namanya gitu. Di dalam kitab ini ada namanya bab tobat. Ya, masya Allah. Nah, jadi dunia satu di antara ini kita ambil kesimpulan. Jadi Nabi menganjurkan kepada kita yang pertama memperbanyak niat-niat yang baik. Sebab setiap orang yang punya niat yang baik, sekalipun dia tidak mengerjakannya, niat itu dapat pahala. Saat dikasih sama Allah dengan niat yang baik itu. Banyak kita Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau di dalam kitab Nasihat ini, yang perbanyak niat kamu ketika hadir di majlis kebaikan. Hadir kita di tempat ini, niat pertama niat kayak tadi, mensyukuri nikmat sehat, alhamdulillah. Banyak orang dikasih nikmat sehat tapi gak bisa mensyukuri nikmat sehat. Digunakan nikmat sehat itu bukan untuk kebaikan. Digunakan nikmat sehat itu malah justru untuk menjauhkan diri kepada Allah. Tapi kita alhamdulillah, Allah kasih nikmat sehat, kita bisa manfaatin nikmat sehat itu untuk kebaikan. Alhamdulillah, kita bisa manfaatin. Dikasih nikmat akal, kita manfaatin akal untuk mengaji. Itu namanya kita bersyukur nikmat-nikmat Allah. Nah, niat-niat ini yang baik, semakin banyak niat baik kita, maka semakin banyak kebaikan yang Allah berikan buat kita. Padahal pekerjaannya berapa? Satu, duduk doang di pengajian. Yang banyak apa? Niat. Niatnya kita banyak. Padahal pekerjaannya masa satu. Tapi niat kita yang banyak, ada niat silaturahimnya, ada niat masya Allah. Semua jadi kita dapat dengan niat itu. Di situ perlunya kita berniat. Tapi kalau kejahatan tidak. Setiap orang yang punya niat kejahatan, apabila dia punya niat kejahatan, kemudian dia tidak mengerjakan niat yang jahat itu, maka dia tidak akan dia dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kok dapat pahala? Iya, bukan pahala karena niatnya. Kalau tadi kebaikan karena niatnya. Ya. Tapi dia dapat pahala karena dia bisa meninggalkan niat yang jelek itu tadi. Ya, niat yang jelek, masya Allah. Selanjutnya, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis selanjutnya dari Sayyidina Abi Abdurrahman, yakni Abdullah bin Umar bin Khattab, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, berkata dia, Sayyidina Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bercerita Rasulullah, intalaqa salah satu nafari mimman kana qablakum. Nabi cerita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, intalaqa salah satu nafari, ya, berjalan, ada tiga orang sedang berjalan, mimman kana qablakum, mereka itu adalah orang-orang jauh sebelum kamu. Jadi ada umat terdahulu. Nabi lagi menceritakan tentang sebuah kisah yang terjadi pada zaman sebelum ada Nabi Muhammad. Jadi orang dulu Bani Israel diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga orang sedang berjalan dari umat-umat yang terdahulu. Hatta awahul mabitu ila ghar, sampailah dia itu mendapatkan satu buah goa yang untuk tempat beristirahat. Dia lihat nih, ketika lagi dia bertiga di tengah perjalanan, dia sedang berjalan jauh, dia lihat ada bukit, kemudian di dalam bukit itu ada apa? Ada goa, ada pintu goa. Masuklah dia. Ya, hatta awahumul mabit ila khar, sehingga mereka mendapatkan goa untuk tempat beristirahat. Fadakhaluhu, maka masuklah mereka ke dalam goa tersebut. Masuknya orang ke dalam. Berapa orang? Ada berapa orang? Tiga orang. Masuk nih tiga orang ke dalam itu, ya, ke dalam goa tersebut. Ketika dia masuk ke dalam,
fandarat sahratun minal jabali, masya Allah. Tiba-tiba ketika dia udah ada di dalam goa tersebut, tiba-tiba ada batu yang gelinding jatuh. Ada batu besar bergelinding jatuh tuh dari atas bukit itu, gelinding tuh batu gede. Sampai akhirnya apa? Fasadat alaihimul ghor, sehingga tertutuplah pintu daripada pintu goa itu. Tertutup apa? Jadi ketika dia masuk nih, setelah dia masuk, tiba-tiba lagi enak istirahat, ada apa musibah angin besar di batu gelinding, saking gedenya ketutup tuh pintu ini, pintu gua ini. Berarti di batu gede apa kecil? Ketutup di balik pintu itu dengan batu tersebut. Akhirnya mereka bingung dengan cara apa ini? Digeser bertiga kuat nggak? Nggak ada yang kuat digeser. Sementara yang ada di dalam hanya dia doang bertiga. Bagaimana nih cara keluarnya? Akhirnya berkatalah salah satu di antara mereka. Mereka berkata, faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an taqullaha ta'ala bi salihi a'malikum. Akhirnya mereka lihat ternyata kita enggak bisa geserin di batu yang begitu besar. Lalu bagaimana caranya? Berkatalah salah satu di antara mereka, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan daripada ini, ya, daripada ketutupnya ini pintu gua itu, illa antallaha ta'ala, kecuali kamu sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisalihi a'malikum, dengan menyebutkan amal-amal yang baik dari yang sudah kamu lakukan. Minta sama Allah, berdoa sama Allah dengan apa yang sudah kamu lakukan kebaikan-kebaikan, supaya Allah redha, Allah bisa geser itu. Paham kan maksudnya? Dengan kebaikan-kebaikan yang sudah dia kerjain. Namanya ini tawassul. Dia bertawassul dengan sebab kebaikan yang sudah dia kerjakan, minta sama Allah dengan sebab kebaikan yang sudah dia kerjakan, mudah-mudahan Allah redha pekerjaan yang sudah dikerjakan itu. Dengan sebab keredhaan Allah, Allah geserin ke batunya. Bisa kan? Kalau Allah mau, bisa kan? Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun. Enggak ada yang enggak bisa menolong. Sekarang yang mau geser tuh pintu siapa? Tuh batu. Bertiga enggak kuat. Dia mesti keluar. Bagaimana cara dia keluarnya? Akhirnya salah satu di antara mereka bilang, innahu la yunjikum min hadhihi dhakhra. Tidak ada di antara kamu bisa membuka menyelamatkan kita kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan amal yang kebaikan yang kita kerjakan Allah redha, dan dengan keredhaannya Allah geser pintu itu. Maksudnya begitu. Paham kan maksudnya? Akhirnya mereka sepakat, baik kalau begitu katanya, qala rajulun minhum. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka. Ada berapa orang? Berkata salah seorang di antara mereka. Setelah dikabari begitu, coba kamu ada kebaikan apa? Coba mudah-mudahan kamu mohon sama Allah dengan sebab kamu sebutin itu kebaikan itu. Mudah-mudahan Allah redha dengan kebaikan itu. Ntar Allah akan geserin itu dari perbuatan dari pintu ini, katanya batu itu. Akhirnya qala rajulun minhum, maka berkatalah salah seorang di antara mereka, berdoa salah seorang di antara mereka, apa katanya, Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la ahdiku qablahuma ahlan wala malan fana'a bi talabu syajari yawman falam aruh alaihima hatta nama fa'alabtu lahuma ghabukahuma fawajatuhuma na'imaini fakarihtu an uqidahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falatistu balqadahu ala yati antaziru istiqadahuma hatta barakal fakhdu wasidiyatu tayar yatadahawna inda radamaya fastaiqadha fashariba ghabukahuma. Nah, kata dia, salah satu di antara mereka ngomong si A. Kata si A, Allahumma kana li abwani shaykhani kabirani, ya Allah, wahai Allah, wahai Tuhanku, kana li, bahwasanya aku ini punya abwani
dua orang tua. Aku punya dua orang tua, ayah dan ibu saya. Syekh Hadi yang sudah tua, Kabir Hadi yang sudah lanjut usianya. Saya punya dua orang. Wa kuntu la akhdiku qablahuma ahlan wa malan. Dan adalah kebiasaannya aku suka memberikan susu kepada mereka. Ya, aku suka nih, suka memerahkan susu dan aku berikan susu ini kepada ayah dan ibuku katanya. Sebelum dia memberikan wa an akhdika qablahuma ahlan aw malan, sebelum aku berikan kepada anak-anakku dan juga kepada keluargaku seperti kepada budakku, maka susu ini aku berikan terlebih dahulu kepada ayah dan ibuku. Jadi dia berbuat baik sama siapa? Maya. Jadi setiap hari pulang dia suka meresin susu. Dia suka meresin susu dan susu ini dia bilang, ya Allah, aku punya ayah ibu yang sudah tua, yang sudah lanjut usia. Aku selalu memberikan susu kepada mereka. Aku perahkan susu dan aku tidak berikan ini susu kepada istri dan anakku, bahkan juga tidak kepada budak-budakku sebelum ayah ibuku mau meminum daripada susu ini. Ini kebaikan bukan? Jadi dia kebaikannya ini, ya Allah, aku punya itu, ya Allah, ya, aku punya, aku tidak berikan itu susu kepada yang lainnya. Pada Nabi Tuhan Basya dari Yaman, maka pernah satu hari, ya, aku kesiangan, ya, terlambat datang satu hari daripada urusan mencari kayu bakar dan lain sebagainya, sehingga aku satu hari terlambat. Falat arwah alaihima hatta nama, sehingga ketika aku sampai di sana ternyata ayah ibuku sudah tidur. Paham gak maksudnya? Kesorean dia datang. Biasanya dia pulang langsung dia perahin ke susu, dikasih susu emaknya, dikasih kepada bapaknya. Karena satu hari satu ada pekerjaan banyak, akhirnya terlambat. Waktu dia datang bapak ibunya sedang apa? Nah, udah tidur kata dia, ya, sehingga akhirnya tidur tuh. Fahallahu lahuma qabuquhuma. Kemudian tetap aku terus memerah susuku untuk mereka. Dikumpulin lagi susunya buat mereka. Fawajatuhuma na'imaini. Kemudian dia dapatin keduanya sedang tidur pulas banget nih ayahnya. Pulas banget ibunya. Udah minum susu belum? Belum, belum minum susu nih. Nih ayahnya tidur, kemudian ibunya tidur. Fakarehku, aku enggan untuk an-ukifahuma, untuk membangunkan keduanya. Aku diamin dah. Karena tidurnya saking apa nih? Pulesnya, enak banget nih, emaknya lagi tidur. Bapaknya dia tidur dengan begitu, dia enggak jadi, dia enggak iniin. Fakarehku an-ukifahuma, maka dia enggan untuk membangunkan daripada keduanya. Qablahuma ahlan aw malan, dan dia tidak berikan itu susu tersebut kepada anak, istri dan keluarganya, juga kepada budaknya. Padahal mak bapaknya lagi apa? Tidur. Semeni anaknya tetap enggak dikasih. Bininya enggak dikasih. Ya, yeah. Semuanya enggak dikasih. Dia tetap nungguin sampai bapaknya apa? Bangun. Dia enggak mau kasih minuman kepada dia, kepada yang lainnya sebelum kedua orang tuanya. Falabistu warqadahu ala yadi antazir istaiqadahuma. Ya, dan saya terus tuh daripada memeras dengan tanganku menunggu sampai dia bangun keduanya. Tetap nih hatta barakal fajr wa sibyatu yatadakhawna inda qadamayya. Padahal pada malam itu ketika ayahnya tidur, ketika emaknya tidur, itu anaknya nangis megangin kaki bapaknya, minta susu, dikasihnya enggak dikasih sama dia. Padahal malam itu anaknya minta nangis, minta susunya, minta untuk diberikan susu. Padahal ayah ibunya pada saat itu tidur. Tetap fastaghizahuma, dia tetap enggak berani memberikannya karena emak bapaknya belum minum tuh susu. Sampai segitu tuh dia berusaha. Fastaiqadha, maka bangunlah itu yang namanya ayah dan ibunya. Fasaliba khabuquhuma, kemudian dia kasih minum keduanya dengan susu yang sudah diperasin sama dia. Ya, anaknya, istrinya dikasih enggak? Enggak dikasih sama dia. Dia tetap berbuat baik, enggak biarin anak gua nangis. Yang penting gua harus dahuluin orang tua. Masya Allah, ada kebaikan yang dilakukan oleh dia, yaitu berbuat bakti sama orang tuanya. Dia bilang, ya Allah,
Agar dengan sebab amal kebaikan yang aku berikan ini, ya Allah, yang dengan punya orang tua, aku punya orang tua dua, ayah ibu yang sudah lanjut usia, yang setiap hari aku berikan susu kepada dia. Pernah satu hari, ya Allah, ketika aku terlambat datang, ayah ibuku sudah tidur. Terus aku mau berikan, mau bangun, aku gak tega melihat bangunnya dia karena takut mengganggu sedang asik tidurnya. Aku peraskan itu susu, anakku nangis meminta, aku gak kasih, ya Allah, karena aku ingat kepada ayah dan ibuku. Biarin anak nangis, yang penting ayah ibuku bisa mendapatkan susu. Nah, itu kebaikan. Kemudian dia ngomong, Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtighaa wajhika, ya Allah, jikalau adalah apa yang aku kerjakan ini adalah mendapatkan keridhaan dari Engkau, ya Allah, ketika apa yang aku kerjakan ini mendapatkan ibtighaa wajhika, karena ini mencari keridhaan Engkau, fa farris anna ma nahnu fihi min hadhihi shakhra, maka aku mohon, ya Allah, kalau memang ini kebaikan mendapatkan ridho dari Engkau, maka buka, geserlah ini apa batu yang menutupi kami ada di dalam gua ini, ya Allah, dengan sebab kebaikan yang aku berikan ini. Kalau memang kebaikan ini punya nilai keridhaan di antara di hadapan Engkau, ya Allah, fa faris anna ma nahnu fihi min hadhihi shakhra, maka geserlah itu batu sehingga anak kami yang ada di dalamnya, fa farajat syai'a, tiba-tiba bergerak apanya batunya, fa fajarat farajat syai'a, geser itu batu. Tapi la yastati'una khuruja minhu, dia tidak bisa keluar daripada itu karena geserannya sedikit. Ya, karena geserannya sedikit, tapi bergeser. Bergeser. Dengan sebab dia berdoa, dengan bertawasul, dengan amal kebaikannya dia. Ya Allah, apabila memang ini baik menurut Engkau apa yang sudah saya lakukan buat orang tua. Dia lebih rela nolongin orang tua. Memang kalau buat suami begitu seharusnya. Kalau istri ada di tangan suami, surganya. Kalau suami, surganya ada di tangan ibu, orang tua. Kalau istri, kepada siapa dia? Kepada suami. Keredoan suami yang dia butuhkan. Makanya kalau ada seorang istri meninggal dunia, suami tidak redha, tidak akan terbuka tuh yang namanya pintu apa? Surga buat dia. Karena keredhaannya harus ada di suami. Tapi buat seorang suami, kepada siapa? Orang tua. Ini yang digambarkan dalam hadis ini. Dia berbuat baik sama kedua orang tua. Jadi pintu kebaikan itu Allah buka dengan sebab yang namanya berbakti sama orang tua. Di sini perlu dikit. Ridha Allah fi ridha walidain, wa sukhullah fi sukhdi. Ridha Allah tergantung daripada ridha kedua orang tuanya, dan murkanya Allah juga tergantung daripada murka kedua orang tuanya. Keredoan itu yang bisa akhirnya Allah buka. Apa? Dengan sebab dia berbuat kebaikan seperti itu, farajat syai'a, maka bergeserlah itu batu. La yastati'una khuruja minhu, tapi belum mampu untuk mengeluarkannya karena geserannya sedikit. Qala al-akhar, kemudian berkata yang kedua. Tadi yang pertama qala al-akhar, kemudian si B. Apa kata dia? Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi kanat ahabban nasi ilayya, ya Allah, wahai Tuhanku, innahu kanat li, sesungguhnya ada, aku punya ibnatu ammi, punya saudara sepupu, anak daripada pamanku, kanat ahabban nasi ilayya, aku menyukai dari anak perempuan daripada pamanku, katanya. Sebagaimana orang juga mencintai dia, dia punya saudara sepupu cakep bukan main. Ya, orang lain pada demen, termasuk dia juga demen. Padahal dia saudara sepupunya. Ya, ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammi, adalah bagiku ini punya saudara anak daripada pamanku. Kana ahabban nasi ilayya, adalah laki-laki itu, ya, orang mencintai sebagaimana aku juga mencintai perempuan itu. Wa fi riwayatin kuntu uhibbu
Tuhan, yang adalah aku ini mencintai dia, ka'asatiso ma yuhibbur rijal, sebagaimana orang banyak mencintai daripada saudara saya itu. Anisa fa'aratuha ala nafsiha, ya. Tapi aku ini, kata dia, fa'aratuha ala nafsiha, saking senangnya aku sama dia, jadi ada keinginan dalam diriku untuk berbuat zina kepada dia. Ya, ingin berbuat zina kepada saudaranya. Fa'aratuha ala nafsiha, aku berkeinginan untuk berbuat zina sama saudara sepupuku. Tapi fa'tana'at minni, dia selalu menolak apabila aku ajak. Ya. Ketika aku datang sama dia, aku rayu dia, dia selalu menolaknya. Fa'tana'at minni, ya, selalu dia menolaknya. Hatta alamat biha sanatun minal minasinina, ya, sampailah kepada selang beberapa tahun dia ini mendapatkan satu musibah. Perempuan ini selang beberapa waktu, perempuan ini mendapatkan musibah. Faja'atni, kemudian dia datang kepadaku, katanya, dengan menceritakan daripada musibahnya. Dia ceritakanlah kekurangannya, pamannya, ayahnya meninggal, berarti pamannya, ya, ini keluarganya meninggal, saya enggak punya ini, saya butuh uang. Fa'aqtaituha isrina wa mi'ata dinarin, kemudian setelah dia datang kepadaku dan dia bercerita tentang musibah yang telah ditimpa kepada dia. Ini yang datang siapa nih? Perempuannya, saudara sepupunya. Dia demen banget nih laki sama saudara sepupunya, saking demennya dirayu kayak apaan aja, pengen diajak untuk berbuat zina. Tapi ini perempuan mau kan? Selalu menolak nih perempuan. Terus begitu, kesel nih laki ini, kecewa nih laki ini dengan saudaranya. Satu hari datang, ketika ada musibah, terjadi musibah sama perempuan itu, keluarga ayahnya meninggal, ibunya meninggal dan lain sebagainya, dia butuh pertolongan. Kemana dia minta butuh pertolongan? Dia datang kepada saudara sepupunya yang mencintai dia. Datanglah dia ke sana, kemudian dia ceritain itu, dia butuh uang. Fa'aqtaituha, maka aku, dia datang kepadaku, aku berikanlah uang kepada dia. Isrina wa mi'ata dinarin, yang berapa? 120 dinar aku berikan kepada dia. Masya Allah. Ala antukhalliya baini wa baina nafsiha. Jadi ini perempuan datang, saya rela deh, asal kau memberikan bantuan kepada saya dengan untuk menolongin begini, 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 yang penting kau bisa menolong, saya serahkan diri saya untuk kau, mau diapain aja. Paham kan maksudnya? Mau diapain aja, silakan, kata dia. Akhirnya fa'alat hatta iza qadartu 'alaiha, maka ketika dia ngomong kayak begitu, aku berikan uang dan aku pun fa'alat, aku pun ingin melakukan itu kepada ini perempuan, karena emang udah cintanya luar biasa, dia pengen lakukan itu. Hatta iza qadartu 'alaiha wa fi riwayatin falamma qa'attu baina rijlaiha, maka ketika dia ngomong, saya serahkan ini semuanya asal engkau menolong, saya membantu, saya serahkan jiwa raga saya. Dia akhirnya mau mengerjakan itu, sampai falamma qa'attu baina rijlaiha, sampai aku sudah berada di antara dua kakinya. Ya, paham enggak maksudnya? Ya, perlu dijelasin kan? Ya, sudah paham nih ya. Sampailah akhirnya sudah dalam kondisi seperti itu. Falamma qa'attu baina rijlaiha, udah tidur, udah ada di antara dua kakinya dia. Maaf, udah di selangkangannya dia. Ketika hal itu terjadi, qalat, berkata di perempuan sambil merintih. Apa kata dia? Ittaqillah wa la tafutul khatam illa bihaqqihi. Takutlah kamu kepada Allah. Aku bukannya enggak mau, aku mau kamu apain aja, lakukanlah aku. La tafutul khatam, la tafutul khatam, aku siap engkau belah selaput darahku ini, katanya. Tapi illa bihaqqihi, dengan cara yang benar, dengan cara yang hak. Paham maksudnya? Jangan begini. Ini namanya zina. Minta dia apa? Nah, pakai cara yang hak, dinikahkan dulu.
jadi selangkangan dia omongin kayak begitu. Ditegur itu sama dia, dia siap kalau bisa dengan cara yang hak. Kaget jadi, apa kata dia? Fansaraftu anha. Akhirnya aku gak jadi, dia ngomong begitu. Takutlah kamu kepada Allah. Akhirnya aku tahan tuh emosiku, sahwatku yang sudah begitu luar biasa. Akhirnya aku gak jadi. Kata dia, fansaraftu anha, maka aku tinggalkan itu, tidak mau melakukan itu. Wahia ahabun nas ilayya, padahal aku sangat mencintai perempuan itu. Aku mencintai perempuan itu, padahal dia juga sudah menyerahkan diriku. Tapi ketika dia menyebutkan, takutlah kamu kepada Allah kalau bisa lakukan ini dengan cara yang baik. Ilayya wa taraktu zahaban ladzi a'taituha, dan aku akhirnya gak jadi aku melakukan itu, dan aku ikhlaskan uang yang aku telah berikan kepada dia. Paham kan? Tadi dia kasih duit, aku ikhlaskan untuk dia, ya Allah. Ini kebaikan bukan? Kebaikan bukan? Kebaikan. Ini kebaikan yang dia lakukan. Dia bisa melawan hawa nafsunya, syahwatnya, enggak jadi berbuat zina. Padahal kalau dia paksa, bisa kan? Bisa. Orang dia udah utang budi itu perempuan. Dia udah siap, jangan macam udah mau nyerahin. Seperti dia bilang, takutlah kamu kepada Allah. Akhirnya dia gak jadi melakukan itu. Padahal begitu bergeloraknya tuh syahwat dia, dan dia begitu cintanya sama perempuan itu. Wa taraktu dhahaban ladzi a'taituha, dan aku tinggalkan dia. Aku relakan apa yang sudah aku berikan untuk dia. Ikhlas 120 dinar, gak jadi. Kebaikan yang dia kerjakan. Apa dia bilang? Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika fa'sul anna ma'nahu fihi. Ya Allah, kalau memang ini punya nilai kebaikan di hadapan Engkau. Paham gak ini? Ya. Kalau seandainya apa yang sudah saya lakukan tidak jadi berbuat zina, dan aku ikhlas memberikan ini harta kepada perempuan ini, adalah sebuah kebaikan buat Engkau ya Allah, dan aku mendapatkan keridhaan dari Engkau, maka aku mohon kepadamu, fa'rus anna ma'nahu fihi, tolong geser batu ini ya Allah. Dengan sebab kebaikan, kalau memang kebaikan ini mempunyai reda dari Engkau, minta supaya digeserkan ma'nahu fihi, karena kami ada di dalam gua ini. Apa yang terjadi? Fan farajati sahra ghayra annahum la yastati'un al-khuruj minha. Geser lagi, bergerak gitu tiba-tiba. Ya Allah, kalau memang ini aku tinggalkan perempuan, aku tidak berbuat zina, kemudian aku ikhlaskan ini punya nilai kebaikan, dan Engkau redha dengan kebaikan ini, maka geserlah batu ini ya Allah, sehingga kami bisa keluar di dalamnya. Bergerak. Apanya? Batunya bergerak. Geserlah dengan sebab dia bermohon melalui kebaikan yang sudah dia lakukan, tapi belum bisa keluar. Kenapa? La yastati'una al-khuruj minha. Gesernya sedikit. Bisa keluar? Belum keluar. Kemudian ada yang ketiga, wa qala sadisu, dan berketiga, yang ketiga. Ketiga orang ini, ya, yang pertama tadi dia ceritain kebaikannya. Dengan sebab kebaikannya dia mohon, dengan sebab kebaikan Allah geser. Yang kedua, dengan sebab kebaikannya dia, Allah geser. Yang ketiga, apa kebaikannya dia? Allahumma istajartu ujra, istajartu ujra wa ataituhum ajrahum ghayra rajulin wahidin. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku mempunyai beberapa karyawan, aku mempunyai beberapa karyawan, beberapa anak buah yang kerja. Istajartu ujara, dan aku selalu gaji orang itu, semua karyawanku dengan sempurna. Pokoknya setiap tanggal 1 gajian, paham maksudnya? Setiap dia berikan gaji itu dengan baik, dengan sempurna. Istajartu ujara wa altatuhum ajrahum, dan aku berikan itu kepada mereka semuanya. Enggak satu pun enggak ada yang aku tidak kasih. Semuanya, 10 karyawanku, 10-10-nya aku kasih, dan aku berikan ini selalu dengan sempurna. Enggak pernah lewat waktunya, selalu tepat dengan waktu. Khairu rajul,
rajulin, kecuali ada seseorang karyawanku, katanya. Ada salah seorang karyawan aku, tarokan ladilahu, dia telah pergi meninggalkannya dan dia tidak mengambil daripada gajinya itu. Ada karyawannya 10, 9 semuanya dapat nih, tinggal satu. Ternyata yang satu ini mau digaji pergi, paham maksudnya ya? Yang satu pergi, dia nggak sempat ngambil apa gajinya, tapi udah kerja belum? Udah kerja, ada haknya dia nggak? Ada. Nah, ketika mau gaji tiba-tiba pergi nih, nggak ngambilan, ya? Pergi dia. Wataroka allati lahu wa zahaba fasamatu ajrahu hatta kasra minhu al-aqwal. Nah, akhirnya dia pergi meninggalkan itu. Tungguin sehari kagak datang, tungguin seminggu kagak datang, tungguin sebulan kagak datang. Lah ini orang kemana? Sampai setahun, sampai 2 tahun nggak datang nih orang. Lalu uang yang ada sama dia nih, si bosnya ini, apa kata dia? Wazahabak, dia pergi meninggalkan dan dia nggak ngambil tuh. Lama dia fasamortu ajarahu, kemudian aku kembangkan uang dia nih, gajinya dia yang ada aku kembangkan, kata bosnya nih, ya, aku kembangkan. Kembangin maksudnya apa? Dia beliin yang lain-lainnya, hatta kasurat apa minhul awal, sampai akhirnya aku beliin sawah. Dari uang yang tadi, dia beliin sawah, dia beliin kambing, dia beliin sapi, sapinya beranak, sapi anak, kambingnya beranak, lama-lama banyak nih. Ya, lama-lama banyak. Padahal ini uang dari uang siapa? Uang orang yang digaji tadi. Sebab waktu mau dikasih nih orang pergi. Nah, uang gajiannya orang ini dipakai sama dia, dikembangkan usahanya sampai akhirnya berkembang di usaha. Punya unta, punya sapi, punya sawah, punya dari uang itu. Nah, ketika pada saat itu kemudian berkembanglah fasad mertu ajarahu, kemudian aku kembangkan itu gaji orang tersebut, hatta kasurat minhul amwal, sampai akhirnya banyaklah daripada harta orang itu. Ya, yang tadinya hanya 5 juta karena udah diberi kambing beranak-beranak binang dan lain sebagainya, akhirnya banyak dia. Kambing punya, sapi punya, semuanya punya. Faja'ani ba'dahi, tiba-tiba selang beberapa tahun, kira-kira 4-5 tahun, datang nih orang. Paham maksudnya? Datang nih orang. Ya, udah lama banget. Udah 5 tahun dia datang nih orang. Faja'ani ba'dahin, datanglah dia kepadaku. Ya, sesudah beberapa tahun. Faqala, kemudian dia datang, dia berkata, ya Abdullah, adi ilayya ajri, tunaikanlah kepadaku gajiku yang dulu. Mana yang duit gua? Paham kan maksudnya? Dia datang, mana gaji saya? Dulu saya pergi lupa ngambil gaji, saya gak permisi, mana gaji saya? Dia minta gajinya. Udah berapa tahun? Udah 5 tahun dia minta gajinya. Masya, kalau kita kasih apa nanti kalau gitu? Perginya kata permisi. Bener emang dia ada haknya tuh gajinya. Kata dia, adi ilaiya ajri, wahai tuan, dulu saya pergi, kan saya belum ambil gaji. Sekarang saya butuh, ini uang saya butuh. Mana gaji saya yang dulu? Masya Allah, fakultu. Kemudian orang itu bilang, apa kata orang itu? Mata rabin ajrika minal ibili wal bakari wal ghanami wal raqi. Kata dia, kullu mata rab, setiap yang kamu lihat itu, setiap yang kamu lihat, min ajrika, itu semua berasal dari gajimu. Itu sawah yang 2,5 hektar. Itu berasal dari gajimu. Itu sapi peternakan dari wasapi, dari uangmu. Itu kambing dari uangmu. Semua matara, kullu matara min ajrika, semua yang apa yang kau lihat itu berasal daripada gajimu, daripada unta wal bakar, sapi wal ghanam, kambing wal raqi, dan juga yang kerja, itu semua digaji daripada uang kamu semuanya. Terus faqala
berkata, ya Abdullah, la tastahzimu bi. Kamu jangan main-main dong. Saya enggak mau minta gaji. Paham gak nih? Saya hanya mau minta gaji saya, bukan itu. Bukan unta, bukan sapi, bukan kambing, bukan ini semuanya. Saya datang ente jangan bercanda. Saya mau minta duit saya. Padahal dia bilang enggak tuh, uang ente udah dijadikan itu semuanya. Fakultu la astahzi ubika. Enggak benar, saya enggak bohong. Saya enggak mainin engkau. Ambillah itu semua milik engkau, katanya. Karena itu berasal dari uang engkau. Ambillah oleh engkau, katanya. Itu kambing-kambing engkau, otak-otak engkau, semua segala macam itu punya engkau. Sawah juga, sawah siapa? Tuh, semuanya segala macam. Tuh kontrakan yang 70 pintu punya ente juga. Semuanya punya ente itu semuanya. Sumbernya dari gaji itu gitu satu. Masya Allah, kira-kira. Benar nih, enggak bercanda, enggak. Ini enggak bercanda. Akhirnya fa'akhazahu kullahu. Akhirnya diambillah semua oleh dia. Diambil tuh sama dia fa'akhazahu kullahu, maka diambillah fastaqahu. Semuanya diambil. Fala dia tukumin husayya. Semuanya diambil. Satu juga enggak ditinggalin sama dia. Ya, fala dia tukumin husayya. Tidak ada sedikit pun yang tersisa. Semuanya diambil. Semuanya diambil. Kontrakannya, rumahnya, sawahnya, apanya diambil semua dia. Udah, dia ikhlas, gak ada masalah. Emang bukan duit dia? Emang duit itu orang? Akhirnya dia bilang, nah, dia serahin semua. Kira-kira ketika dia nyerahin itu, dia ikhlas begitu, kebaikan bukan? Kebaikan bukan? Kebaikan. Jarang orang yang mau begitu. Jarang tak? Ilah-ilah jarang yang kayak begitu. Ini kebaikan yang dikerjain sama dia. Sampai kata dia, Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, jikalau adalah yang aku kerjakan ini mempunyai nilai kebaikan di sisi Engkau, ya Allah. Kalau memang ini mempunyai kebaikan di sisi Engkau, Engkau redha dengan kebaikan ini, ya Allah. Fahruz anna ma'nahnu fi. Aku minta, ya Allah, geserkan batu ini, ya Allah, agar kami bisa keluar dari goa ini. Geserkan, ya Allah, kalau memang ini adalah kebaikan yang Kau redha. Akhirnya apa? Katanya fan farajati sakhra, maka bergeserlah batu itu, kata Nabi Muhammad. Geser tuh batu itu. Apa? Fakharaju yamsuna, maka keluarlah mereka semua berjalan. Alhamdulillah. Keluar tuh. Apa yang bisa menyebabkan dia keluar? Ini yang jadi masalah buat kita. Nabi lagi mau mengisyaratkan. Nabi lagi mau kasih gambaran sama kita. Nabi lagi cerita nih, ada orang di dalam gua. Ketika lagi mau istirahat, batu berinding ketutup tuh pintu, gak ada yang bisa. Dia geser kagak bisa, dia ingin kagak bisa, bagaimana mau keluar? Akhirnya salah satu di antara mereka, ayo kita berdoa dengan kebaikan-kebaikan, dengan sebab kebaikan kita mudah-mudahan Allah redha, Allah geser itu. Dia bertawassul dengan kebaikan yang dia lakukan. Paham gak maksudnya? Kalau gak ada kebaikan, kira-kira apa yang dia mau lakuin? Dia berdoa, hanya dia mohon, ya Allah, andai kata memang itu jadi kebaikan buat kami, ya Allah, dan Kau redha dengan apa yang aku lakukan, keluarkan aku dari tempat itu. Jadi boleh kita bertawassul dengan kebaikan yang kita lakukan. Paham maksudnya? Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita untuk menyampaikan itu. Yang pertama, dia punya orang tua. Nah, dengan sebab bakti orang tua itu bisa jadi Allah berikan tuh jalan keluar dari hidup kita. Ketika kita berbuat bakti sama orang tua kita, ikhlaskanlah Allah. Bisa jadi nanti itu yang menyebabkan kita Allah mudahkan semua urusan-urusan kita. Insya Allah, batu besar yang menutupi itu si kecil. Ini ada lagi yang menutupi jalan hidup kita. Ada lagi yang menutupi dari segala macam permasalahan kita. Kita pengen keluar dari problema ini. Kita pengen keluar dari kesusahan usaha kita. Kita pengen keluar dari segala macam yang telah menutup jalan keluar kita. Apa? Berbuat bakti orang tua kita. Minta ya Allah.
kita, orang tua kita, kunci. Demi Allah, kunci orang tua kita. Bukannya kalau masih ada orang tua di rumah, untung kita. Kalau di rumah kita masih punya orang tua, biar kata dia tua umurnya, udah 90, udah 100 tahun, jangan disia-siain. Jangan difitnah, jangan disakitin. Berikan yang terbaik buat mereka. Karena itu kunci. Nabi Musa alaihissalam iseng-iseng nanya sama Allah. Kata Nabi Musa, "Ya Allah, saya ingin tanya, kira-kira nanti di surga teman saya siapa ya?" Paham gak? Nanti di surga teman saya siapa? Yang duduk sama saya nanti di surga siapa? Allah bilang, Jibril sampaikan sama Musa, bilangin sama Musa, nanti temannya dia di surga tukang daging di pasar Anak. Temannya Nabi Musa di surga tukang daging. Nabi Musa kesel. Kata Nabi Musa, tukang daging. Lah kan gua nabi ini, gua rasul, masa iya temannya tukang daging? Kan kagak level. Kagak pantas banget nabi temennya. Kalau nabi temennya nabi, pantas. Nabi ketemu sama rasul, pantas. Lah Allah bilang katanya, teman kamu itu adalah tukang daging di pasar Anno. Kaget Nabi Musa, marah sampai nanya, tukang daging yang mana? Tuh yang Anno, orangnya begini, begini, begini. Dia tuh yang bakalan jadi teman kamu nanti. Penasaran Nabi Musa, ini orang tukang daging apa sih keistimewaannya? Kok bisa seperti itu? Allah sampai bilang dia teman aku di surga, di Paranin, tempat dagang, di mana? Kebayoran. Dia datang ke pasar di tempat tukang daging, dicari tuh tukang, tindros tukang daging, semua tukang daging dilihatin sama dia. Mana nih orangnya yang sesuai dikabarin sama Allah di dalam firman-Nya Allah kepada dia? Dicari, ketemu Pak. Wah, masih muda nih anak. Ada tukang daging di pojokan anak muda. Itu dia, tampaknya sama sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Allah. Ini orang kok biasa-biasa aja nih orang. Biasa-biasa aja nih orang kok bisa gitu. Alhasil singkat cerita dia liatin sama dagangnya juga enggak kali. Kali-kali dagang gratis semuanya. Orang dagang 1 kilo misalnya 100 ribu, dia buat baik 1 kilonya cuma 25 ribu. Berarti kan baik namanya. Enggak, sama harganya. Kelebihannya enggak ada. Cuman memang dilihat pada Nabi Musa, ini orang daging. Kok orang pada semuanya dijualin habis, dia enggak. Misalnya dia dagang 100 kilo ya, dia enggak jual semuanya, dia sisain tuh 10 kilo. Paham ya maksudnya? Tuh, besok dia datang lagi, oh disisain sama dia. Apa maksudnya? Ternyata, dan yang kedua dia lihat kelebihannya ini anak muda. Dia dagang di sini ada ini ya, ada keranjang. Jadi sambil dia dagang ini ada keranjang. Keranjang ternyata itu keranjang yang gede. Keranjang yang gede di situ dipakai busa. Ada orang tua di situ, ibunya yang udah tua renta. Paham nih? Ada keranjang kayak orang di gunung teh tuh kalau ngambil teh kan ada keranjang gede tuh. Nah, itu dipakai kayak kasur. Di situ ternyata ada ibunya yang sudah tua renta, yang anak muda. Nah, dijaganya di rumah kagak ada orang. Jadi kalau dia dagang, nggak mungkin dia tinggal. Dibawa sama dia, digendong. Dia pergi ke pasar, dia jago. Dia dagang, dia liatin dagangan, tadi dia liatin itu. Begitu aja dia lari. Pulang ke rumah, dia masak. Dia nggak mau makan sebelum ibunya makan. Dia nggak mau minum sebelum ibunya minum. Tuh, itu yang dilakukan. Nabi Musa datang ke rumah dia. Boleh gak aku main? Boleh, datang main. Ketika main, dia lihat enggak, biasa-biasa aja. Semen ada kelebihannya. Jadi setiap dia mau makan, disuapin emaknya. Ketika emaknya nyuapin, disuapin emaknya. Rapi, dia masuk, emaknya doa, Allahumma ij'alna ibni jalisan ma'al Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini temannya Musa di surga nanti. Paham lo maksudnya? Doanya siapa? Ibunya. Setiap selesai makan, rapi ini makan, ibunya
orang tempat duduknya Musa nanti di sorga. Dikabulin doanya, Allah taruh dia menjadi temannya. Kenapa? Karena baktinya sama siapa? Sama orang tua. Bisa jadi ketutup pintu kita, pintu usaha kita, pintu rumah tangga kita, pintu pekerjaan kita, pintu semuanya. Ada yang ketutup, minta digeser itu pintu supaya terbuka. Apa? Dengan kebaikan kita sama siapa? Sama orang tua kita. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita ya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh siapa? Oleh dua imam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bab taubat, ini ada bab taubat. Ya, bab tentang taubat. Al-Fatihah.